Bagaimana ada orang yang dibunuh, dibantai, setelah dibunuh difitnah. Kemudian dibuat gaduh. Dibikin rusak itu opini kemana-mana, saudara. Dan ini terjadi. Akhirnya orang, saudara, resah. Di mana-mana bingung. Bagaimana persoalannya? Fitnah sana, fitnah sini. Bohong sana, bohong sini, saudara. Nah, tapi kebohongan itu gak bakal bertahan lama. Kenapa? Allah gak diam, ya ikhwan. Kalau ada hamba-hamba yang dizalimi, Allah tidak diam. Nah, akhirnya apa terjadi? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan, Allah menyingkapkan, Allah tunjukkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Subhanallah. Satu pembunuhan dilakukan, tidak ada yang tahu. Dua pembunuhan dilakukan, terbuka, tapi kemudian korbannya yang difitnah. Terjadi lagi pembunuhan sekian, dipikir Allah tidur. Akhirnya pada saatnya Allah ungkap. Pembunuhan yang terjadi saat itu